Halo Wanderer, bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini gua bakal bahas tentang update patch 2.0. Ya guys. Nah, gua di sini punya informasi bocoran ya guys dari pihak developer. Jadi simak videonya sampai habis. Oke guys, kita langsung saja ke informasi yang pertama yang udah pasti, yaitu bakal ada 3 simulakra baru, yaitu Alice, Fenrir, dan Umi. Nah, untuk Alice sendiri udah dikonfirmasi ofisial sama game Tower of Fantasy-nya bakal rilis di tanggal 2 Februari 2023. Dan ada bocoran ya guys dari Tower of Fantasy Korea yang akan merirankan si Prick dan Sakipua guys di bannernya Alice. Jadi kalian mau bikin tim pros sudah waktunya guys. Kalian gacha karakter-karakter simulakra pros kalian. Oke guys, untuk di update 2.3 bakal ada map terbaru, quest terbaru, dan boss terbaru. Nah, yang paling penting itu adalah boss terbaru guys. Boss terbaru yang ada di map terbaru ini bakal ngedrop equip ya guys ya. Equip ini bakal melengkapi slot kosong yang ada di equip kalian sekarang. Nah, equipnya itu kalian bisa dapetin di material reset juga guys. Nah, level dari cap bakal dinaikin ya guys ke level 90. Terus kalau kalian udah unlock level 90 ya guys ya, otomatis kalian itu bakal bisa upgrade suppressor guys dan weapon. Terus kalian itu bakal ada joint operation terbaru ya guys, level 90. Katanya itu bakal ngedrop warranted ya guys ya, equip bintang 5 ya guys ya. Kita buktikan saja nanti kalau misalkan kita udah cap 90 ya guys ya untuk joint operationnya. Nah, informasi selanjutnya tentang masalah half anniversary ya guys. Ternyata half anniversary ini bukan hoax ya guys ya. Bakal ada bansos besar-besaran ya guys yang akan dilontorkan oleh game Tower of Fantasy yang berupa Drag Crystal dan Redukleus pastinya ya guys ya. Soalnya kita para F2P sangat berharap sekali tentang bansos ya guys. Soalnya ada tiga simulakra ya guys ya, Alice, Fenrir, dan Umi. Itu udah pasti kita banyak butuh bansos, apalagi yang kita kalah retop guys. Nah itu guys, jadi masalah bansos itu udah pasti turun ya guys ya. Tinggal ditunggu aja nanti tanggalnya masalah bansos. Oke guys, jadi gitu aja untuk informasinya guys. Bang Happy undur diri. Jangan lupa kalau kalian ada yang ditanyakan, kalian boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Happy Life. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. I miss you.